Tadi saya pun dengar Datuk Sri Syamuddin mengucap begitu semangatlah, ya, menunjukkan beliau dah bersedia lah. Selama ni pun beliau dah bersedia. Bila kali ini ada pertandingan pemilihan, beliau lagi lebih agresif. Berbeza dengan yang dulu. Sebab yang dulu pun semasa dia pemuda, saya rasa itu sebab dia layak jadi naib presiden. Datuk Sri Syamuddin adalah orang yang boleh meneruskan perjuangan UMNO kita. Memang wanita akan terus menyokong Datuk Sri. Pada saya senang saja. Siapa saja pilihan rakyat, itulah yang terbaik pada kami. Dan kami akan bekerja dengan mereka yang memberikan kami kerjasama dan memenangkan parti ini. Kita setia pada ketua. Kalau itu pilihan ketua, maka itulah kita akan undi untuk dia. Dan kita akan bekerjasama untuk dengan dia, bersama dengan dia lah. Siapa saja pilihan di Akar Umbi, itulah yang akan kami pilih. Dan kami adalah suara daripada Akar Umbi juga.